Seramai 575 peserta dari 26 negara mengambil bahagian dalam 10 kategori yang dipertandingkan pada Kejohanan Swimathon Antarabangsa Kapas Marang 2014 edisi ke-15. Kejohanan yang dianjurkan kerajaan negeri itu menawarkan hadiah keseluruhan berjumlah RM43,900 menarik penyertaan dari pelbagai negara termasuklah Australia, Belgium, Jerman, Hong Kong, Singapura, Jepun, New Zealand dan Malaysia. Peserta dari Jerman, Benjamin konschak 27 dan Irene Chong See Win dari Kuala Lumpur masing-masing dinobatkan juara kategori lelaki dan wanita. Konschak berjaya menamatkan renangan sejauh 6.5 km dari Pulau Kapas ke Pantai Peranginan Kelulut dengan masa 1 jam 19 minit 58 saat sekaligus mencipta rekod baru pada kejohanan ini, manakala Irene mencatat masa 1 jam 37 minit 40 saat. Dengan kemenangan tersebut, konschak dan Irene masing-masing membawa pulang trofi serta wang tunai sebanyak RM3,000. Pengerusi Jawatankuasa Transformasi Kerajaan, Komunikasi dan Multimedia Negeri Yang Berhormat E. Latif Awang telah menyampaikan hadiah kepada pemenang.